ini ya, atau vented ya mas ya. ARQ Triplek itu kok ARQ sampai segitu tebelnya mas? absolute of fitur silent game. Ada efeknya ngebas? Ada itu biar ngebas. Jadi lebih tebal lebih ngebas. Iya. Bukannya anti getar gitu mas? Enggak, aku guna getar itu minta apa aja ke tombol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber Sandi Channel Audio. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di desa Garahan lagi teman-teman ya. Masih di sekitaran daerah Garahan ya, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ya. Kali ini dalam acara hajatan pernikahan teman-teman ya. Dan untuk soundnya ya, untuk soundnya kali ini sound yang lama nggak muncul teman-teman ya, sudah lama nggak muncul, nggak ada kabar teman-teman ya. Kali ini tanggapan teman-teman ya, kali ini hajatan ya. Untuk soundnya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini penampakan dari belakang teman-teman. Lama nggak keluar, entah kenapa ya. Tak lagi kita coba ngobrol sedikit ya dengan ownernya teman-teman ya. Bersama owner balap teman-teman. Oke, untuk soundnya kali ini bersama HN Audio Production ya. Wow, HN Audio Production masih tetap dengan box bass binnya ya. Bass bin single teman-teman. Untuk spek yang dipakai ini pakai Fabulous 86 ya, seri 86 full. Dan untuk ini tripleknya kok sampai tebelnya kayak gini ya teman-teman. Ini kira-kira 3 cm lebih teman-teman ya. Kenapa ya teman-teman kok sampai setebal ini? Apakah mungkin biar nggak getar ya? Ini sound legend teman-teman ya, termasuk sound legend yang udah lama sekali teman-teman, nggak pernah muncul. Kali ini keluar hajatan ya. Untuk array bawa 4 middlean double ya, 10 in. Speknya pakai Fabulous ya, full. Yang 15-an double juga Fabulous ya, teman-teman. Untuk tweeter pakai SPL ya. Untuk penampilannya masih tetap sama kayak dulu, teman-teman ya. Kalau untuk power, powernya banyak, teman-teman ya. Nih. Powernya banyak sekali. 1 2 3 4 5 6. 6 power ya, teman-teman. 6 power. Untuk sub ini kayaknya 2 power yang paling bawah ini ya. Yang paling bawah ini. Jadi satu channel ini ngangkat 4 speaker ya, teman-teman. Satu channel 2 speaker, teman-teman ya. Subnya ada 8. Jadi main 4 ohm. Untuk yang di atasnya lagi mungkin 2 power untuk 15-an ya, dan 2 power lagi untuk middle-an sama tweeter, teman-teman ya. Atau mungkin
Untuk lo pakai yang satu power yang 9001 ya, full ekstrim teman-teman. 4 powernya full ekstrim LC 3000 ya. Untuk sisanya pakai midline sama tweeter ya. Ownernya ya. Ownernya bersama Mas Roni teman-teman ya tentunya. Owner balap. Oke, seperti ini ya. Dan untuk operatornya nyelempit teman-teman di sebelah sana tuh. Kita coba langsung ke sana, oke? Okay? Kelistrikan pakai Dedet Tayo ya, sebelah sana. Nah, tempat operatornya di sini teman-teman ya. Nih, tempat operatornya. Wis. Sudah lama teman-teman ya, enggak ketemu sama Mas Roni. Jadi genteng Mas Roni ya, teman-teman ya. Assalamualaikum Mas Roni. Gimana kabarnya Mas? Begini ini. Baik ya Mas ya? Baik, boleh tak baik kan? Derem aja, derem ah. Begini. King jen genteng Mas Roni yo. Operator balap ongku mendre ya teman-teman. Bukan genteng. Oke, untuk mixer di sini masih tetap ya pakai Soundcrap EFE 12 teman-teman ya. Terus ada efek Alesis DLMS Behringer teman-teman. Oke, Mas Roni. Kok lama soundnya enggak muncul ini Mas? Ada apa ini? Berarti harus upgrade ya Mas ya? Upgrade tadi wis. Ini aman ana goli. Harus mengikuti zaman ya Mas ya. Kalau HN ini gimana Mas? Kelas rawon. Kelas rawon. Benih kelas balap ya Mas. Ini bakar rumah. Berdiri abang. Untuk apa namanya job karnaval ada Mas ini? Karnaval gede Mas. Saya job sih tadi. Kalau misalkan ini Mas Roni, boleh tahu nggak kalau job hajatan berapa kalau ini soundnya ini? Anu, WA kok beli? Oh via WA ya. Rusak pasar. Kan biasanya sekarang sound kebanyakan langsung blak-blakan, Mas. Ih, mun sik kejut tengok nanda. Mas, iya langsung tak maju. Oke, siap. Dede Tayo bawa yang berapa sekarang, Mas? Tetap itu, Mas. Tetap yang berapa itu? 21,5. Oke. Kalau untuk Mas Roni sendiri gimana soundnya? Mas Roni kan punya sendiri sound sekarang. Punya. Berarti ya. Itu beda kandung. Beda kandung. Iya, di museum kan. Bensin. Duh, mau nikah kan rap rap di, Pak. Jadi ini sudah. Menjelang apa? Oke, ada yang mau saya tanyakan lagi, Mas Roni. Ini HN kan tetap pakai box bass bin ya atau vented ya, Mas ya? Triplek itu kok sampai segitu tebelnya, Mas? Iya, biar ngebas. Ada efeknya ngebas? Ada itu, biar ngebas itu. Jadi lebih tebal, lebih ngebas? Iya. Bukannya anti getar gitu, Mas? Enggak, pakuna getar itu minta apa aja ke tonggoin. Berarti ketebalan triplek itu bukan berarti anti getar ya? Bukan. Lebih kualitas itu. Kalau itu kan polen juga ya. Jadi ditebalkan. Kalau pengaruh ke bassnya maksud Mas Roni barusan gimana? Biar takri itu cuma. Oh. Kebaik gue serap kan. Sokol Mas. Takri itu. Mending takri suara senyonggol lah sih takri. Senyonggol itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. HN Audio Production teman-teman. Ya lama nggak muncul, sekarang muncul ke hajatan. Dan langsung dijoki sama Mas Roni teman-teman ya. Operator balap, asli balap teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya ya Mas Roni. Semoga kedepannya jobnya makin lancar ya Mas ya. Dan semoga menjadi sound besar, sound balap nanti Mas. Bede arah apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Dana tak nutup.
Ya semoga aja dapat rezeki lain, Mas. Ya, oke. Okay. Kita langsung request lagu, teman-teman ya. Kita dengerin suaranya HN Audio Production ya. Seperti itu suaranya, teman-teman ya. HN Audio Production. Semoga video kali ini bermanfaat dan menghibur ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.